Kendala bagi daerah Sulawesi Utara dapat mendorong kita untuk selalu memberikan keputusan pada kehormatan DPRD tentang hasil 15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Untuk hal itu, sambil mengucap syukur di dalam atas nama Saudara James Agung Puyumian STMM Nomor 001 kali pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi, serta anda otoritas yang sangat terkait dengan perilaku politik seseorang dalam nama baik seseorang, dan yang terakhir pada kehormatan juga mengundang sejumlah tokoh pakar dan profesor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita serta dalam menjaga kepribadian dan kehormatan nama baik DPRD yang terhormat. Pasti saya bilang diam dulu, saya berikan kesempatan untuk sana. Nanti kamu juga akan saya menghormati proses dari Dewan Kehormatan. Tapi kalau hal-hal seperti ini sudah dilangkahi, permintaan. Jadi penyidikan, verifikasi, klarifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 65 peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, maka Badan Kehormatan selanjutnya merekomendasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna ini untuk menetapkan sanksi pelanggaran sumpah dan janji kepada saudara James Agung Puyumian, yakni mengusulkan pemberhentian saudara James Agung Puyumian STMM dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pemberhentian saudara James Agung Puyumian dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan mekanisme diserahkan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Golongan Karya. Mengusulkan pemberhentian saudara James Agung Puyumian STMM dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, pemberhentian saudara James Agung Puyumian STMM dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan mekanisme diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Golongan Karya. Ada keputusan yang kami anggap sangat-sangat politis. Keputusan tadi disampaikan terkait dengan poin 2. Apalagi yang disampaikan oleh Badan Kehormatan adalah memberhentikan sebagai anggota DPRD, tapi dikembalikan ke Partai Golkar, dikembalikan kepada partai politik. Ini terkait sanksi ini sangat-sangat politis. Kalau memang keputusan Badan Kehormatan hanya memberhentikan dari alat kelengkapan Dewan, kenapa lagi harus memberhentikan sebagai anggota DPRD yang diserahkan ke Partai Golkar? Berarti ini ada dua keputusan, yang satu keputusan telah disahkan oleh DPRD, dan satu keputusan sengaja dibuatkan opini politis dan dikembalikan ke Partai Golkar. Dia seakan-akan biar masyarakatlah yang berhadapan dengan Partai Golkar. Nah, ini yang saya interview tadi, ini yang menjadi agak rancu ketika penyampaian keputusan ada dua. Sekali lagi, kita tidak mempengaruhi hasil keputusan, tapi dari awal juga tahapan-tahapan yang disampaikan tadi, seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan DPRD, yang bersangkutan tidak pernah dimintakan pembelaan diri, hanya dimintai klarifikasi satu kali, kemudian tidak pernah lagi dipanggil sebagai orang yang